Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, kontroversi Azam Baki, Salahuddin mohon agung lakukan sesuatu. Ahli Parlimen Pulai, Datuk Seri Salahuddin Ayub, memohon agar Yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Musawabillah Syah melakukan sesuatu selepas Agensi Pencegahan Rasuah yang merupakan badan terpenting negara dilanda kontroversi hebat membabitkan dakwaan pemilikan saham jutaan ringgit. Dalam ciapan di Twitter, Salahuddin berkata ada sesuatu yang tidak betul telah berlaku dengan SPRM di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Tuanku YDPA, kerajaan tuanku, pimpinan Perdana Menteri sangat lemah. Pengurusan banjir dan kini isu pembelian saham yang bernilai ratusan juta oleh KPSPRM. Buat sesuatu dan nyatakan sesuatu, tuanku, katanya. Sesuatu yang tidak betul sedang berlaku, ciap Salahuddin yang juga timbalan Presiden Amanah. Terdahulu, Tan Sri Azam Baki didakwa terlibat dalam pemilikan 2 juta unit saham di beberapa syarikat pada tahun 2015 dan 2016. Bagaimanapun, Azam Baki menafikan dan memberitahu bahwa akaun dagangannya itu digunakan oleh adiknya Nasir Baki untuk membuat pembalian saham. Azam Baki berhadapan dengan tekanan berterusan apabila penjelasannya itu dianggap tidak masuk akal, lebih-lebih lagi apabila Nasir Baki didakwa telah memiliki lebih 3 juta saham unit saham untuk tempo yang sama di bawah akaunnya sendiri. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.